Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bibi Khairina. So, bertemu kita di segmen question and answer. Question and answer. Tapi saya dah tak tahu part yang keberapa, tapi ini untuk 2023 bulan Oktober. Jadi marilah kita menjawab segala soalan-soalan. By the way, congratulations to myself sebab saya dah comeback buat YouTube, buat video YouTube, and thank you so much dekat korang semua yang masih tertunggu-tunggu video saya. Saya sangat hargai. Jadi di sini saya sedang menjadi budak innocent. Jadi jomlah kita jawab question and answer yang pertama. So, daripada Atika Idris, dia ada tanya saya, how's your life lately ni? Okay lah, life saya is getting better. Saya happy sekarang. That's why lah kalau orang nampak saya makin berisi. Tapi sebenarnya saya tak berisi, pipi je. Tapi saya, alhamdulillah, saya sangat-sangat happy dengan life saya sekarang. Dengan kawan-kawan yang ada dekat circle saya, saya sangat-sangat gembira. Jadi korang janganlah risau. Mungkin kadang-kadang ada orang ingat saya ni sedih, tapi sebenarnya tidak. Saya tak sedih, saya cuma suka buat puisi sahaja. So tak ada kena-mengena pun. Untuk life saya sekarang memang happy, sangat-sangat happy. Yang saya tak tahu nak cakap happy macam mana. That's why lah saya ada semangat balik untuk buat video dekat YouTube. Jadi jom kita ke next question. Okay, daripada Tira For Sure, nama dia. Okay, dia cakap, Bibi with Acap sekarang macam mana? Like tak buat konten selalu. Saya dengan Ashraf dah tak buat video dah. Macam sekarang ni saya lebih fokus kepada diri saya sendiri. Jadi kepada mungkin masih ada lagi fan saya dengan Ashraf tu, saya minta maaf sebab saya takkan buat video dah dengan dia. Sebab saya more kepada fokus untuk diri sendirilah sebenarnya. Sebab saya rasa saya okay sekarang. Saya pun more, orang kata, lebih kepada bisnes saya. Saya lebih kepada sekarang ni busy dengan klien. And ni masa untuk korang. Jadi sebab ramai sangat tanya saya sebenarnya, saya dah lama tak buat konten dengan dia, saya dah tak nak buat ke. Untuk nak cakap saya akan buat video dengan dia tu, takut. Tapi kita orang tak adalah bergaduh. Orang kata tak baik kan gaduh sesama. Sesama orang kata, sesama apa Aina? Sesama Islam. Jadi kita orang tak ada bermusuh apa pun, cuma buat konten sama tu mungkin tak. Tak maaf lah, jangan kecil hati yo. Jangan mengecil hati. Sorry, lupa nak silent. Jadi kita ke next question. Okay, daripada Ishai Kalelo, lelo lelo lelo, nama dia. Okay, dia tanya saya, benda apa yang Bibi nak ubah pada masa lalu? Banyak. Yang pertama, saya nak ubah balik kesilapan yang saya pernah buat. Which is, saya tak hargai diri saya sendiri. Saya tak hargai diri saya dengan sepenuhnya. Saya lebihkan kepada kawan-kawan. Saya menyesal benda tu. That's why sekarang kalau korang nampak, saya memang ada kawan, tapi saya lebih ke family. Sebab orang kata, kok mana pun, kawan tu tak selama-lamanya ada dengan kita, dek. Tapi, untuk circle saya sekarang pun, saya dah anggap dia orang macam family. Jadi, saya kalau boleh putarkan balik masa, saya nak perbetulkan benda yang salah lah. And saya menyesal dulu bila saya, orang kata, berhenti buat YouTube. Saya menyesal benda tu. Sebab bagi saya, saya ambil keputusan untuk berhenti buat YouTube tentu adalah satu penyesalan sampai sekarang. Disebabkan masalah sendiri, bukan, maksudnya disebabkan masalah saya, saya bawakan kepada career saya. Tak ada, dia macam, yelah. Sebab saya dulu adalah tapi saya aktif buat YouTube kan. Jadi bila saya stop tu, saya rasa benda tu adalah satu penyesalan sampai sekarang. That's why lah sekarang view saya tak banyak, tapi tak apa. Saya tak mengharapkan untuk macam dulu. Kalau ada rezeki, adalah. Jadi sebab saya ada dapat komen yang orang cakap, apalah video view dah tak banyak. Saya macam,
it's okay, kita slow-slow, kita mana tak, kita tak tahu apa yang Allah tengah susun untuk kita. Mana tahu saya usaha, Allah bagi balik benda yang sama macam dulu, korang nak tengok lagi video saya, kan? Jadi, itu benda yang kedua lah saya rasa saya nak ubah, kalau boleh ubah. Yang ketiga, kalau saya tahu akan datang macam ni, daripada dulu saya akan pergi travel. Ya? So, bila korang dah ada simpanan tu, berjimat-jimat lah dan menggunakan duit itu dengan berhemah. Iaitu buatlah apa yang korang tak ada, yang tak pernah korang rasa. Sebab saya banyak duit saya, saya habiskan dekat orang dan habiskan dekat makanan. Tak ingat, makanan tak healthy pula tu. Baru sekarang saya makan buah, saya makan sayur. Jadi benda tu pun salah satunya juga. Tapi tak ada benda banyak pun, tak sebanyak yang korang sangkakan. Korang sangkakan ke? Korang tak sangkakan pun sebenarnya. Saya yang sangkakan. Tak adalah banyak, cuma yang keempat, mungkin apa yang saya nak ubah, saya kalau boleh, saya nak mengenali kawan-kawan saya sekarang ni sejak dulu lagi. Sebab bagi saya sekarang diorang penting. Dan kalaulah saya kenal kawan-kawan saya yang sekarang ni, waktu dulu saya dah banyak shoot filem, no? Astaghfirullahaladzim, terbicara. Sorry. Saya mungkin akan banyak shoot filem, saya akan banyak konten, disebabkan diorang ni jenis daripada saya. Macam dulu saya selalu buat video yang sama sampai saya pun naik bosan sebenarnya. Tapi itulah, tak banyak sangat pun. Itu saja. So kita ke next question daripada dear_kidi. Okay, dia tanya saya, siapa bibi 5 tahun lagi? Okay lah, ini saya berdoa. Saya rasa 5 tahun akan datang, mungkin saya akan jadi businesswoman yang ada produknya sendiri. Saya dapat banggakan ibu bapa saya. Saya dapat senangkan family saya, which is mak saya tak perlu nak kerja lagi. Saya dapat jadi pelakon dekat filem, insyaAllah. Itu adalah impian saya. Saya ada buku puisi saya sendiri. Saya dapat jual buku puisi saya tu, buku puisi saya laku. Ini berharap je tau, saya bayangkan je. And saya dapat buka kafe saya sendiri. Itulah impian saya 5 tahun yang akan datang. Kahwin. Benda tu penting tau. 5 tahun akan datang mungkin saya dah kahwin. Ada anak tu, not sure. But hopefully apa yang saya inginkan ni Allah makbulkan. Amin. So kita ke next question daripada Fatini, kot nama dia. Fatini Farzana, kot. Sebab saya tak tahu ejaan dia sangat short sangat. Okay, dia tanya saya, how to stop being everyone listener? Maksud dia, macam mana kita nak stop jadi pendengar orang? Okay. Saya tak pasti, tapi sebab saya ni suka mendengar cerita orang. Macam saya memang saya berminat untuk dengar masalah orang, cerita orang, sebab bagi saya, saya pernah terniat untuk akan datang saya nak jadi cikgu counseling. Sebab saya suka mendengar, and so saya suka bagi nasihat dekat orang. Walaupun nasihat tu 50 boleh guna, 50 tak boleh. Tapi bagi saya, kalau nak stop tu mungkin cakap je baik-baik dengan dia yang ataupun kalau orang tu dah selesa untuk kita dengan kita, that's why lah dia suka bercerita. Jadi mungkin awak dengar je lah, sebab mana tahu awak pendengar, and walaupun awak tak suka pun sebenarnya awaklah membantu untuk dia menyelesaikan masalah dia. Tak tahu, kita tak tahu apa yang orang tu fikir. Jadi bagi saya, menjadi pendengar orang ni bagus je sebenarnya, tapi bukan pendengar orang yang suka bercakap tentang orang. Itu salah. No. Okay, so it's okay kalau orang tu suka bercerita dengan awak, awak dengar je. Mungkin awak adalah listener yang paling terbaik bagi dia. I don't know. So, kita ke next question. Okay. Ini saya tak tahu nama dia. User 819070.
ni nombor bilik ke nombor rumah ke nombor plate saya tak pasti. Tapi dia ada tanya saya, dah tak ada join orang buat video or any short film ke? Buat video tu ada, akan datang. Untuk short film tu belum ada disebabkan saya pun tengah running short film saya. Ha, kita tengah edit-edit lagi. So korang tunggulah short film daripada saya. And korang kena tengok short film saya dekat YouTube yang bertajuk Tertulisnya Takdir. Itu short film saya sendiri, saya buat sendiri and team-team saya, which is kawan-kawan saya juga tolong saya. Nah, diorang pun dah dikira family and team saya lah. Jadi korang tengoklah short film tu. Mungkin ada yang tak tengok lagi, mungkin ada yang dah tengok. Boleh tengok lagi sekali, tak ada masalah. Korang tak perlu keluarkan duit pun, kecuali internet, yang tak ada internet dan wifi di rumah. Jadi itulah jawapannya. Macam formal sangat sebenarnya sekarang ni, tapi tak apa. Sebab dah lama tak buat, jadi kekok. Tiba-tiba macam suasana sunyi, sepi, dingin. Jadi kita ke next question. Okay, yang ni saya kenal. Yang bertanya saya ni adalah Ukail, adalah fans nombor satu saya. Tidak, saya bergurau saja. Ukail ni memang dari dulu memang suka support saya. Apapun Ukail, thank you so much sebab banyak support saya. Jadi jom kita jawab question and answer dia. Tiba-tiba sakit pinggang lah guys. Okay, dia tanya Bibi, macam mana boleh terdetik untuk berminat dengan puisi? Okay, saya pun kalau nak ceritakan tentang puisi ni kan, saya tak sedar yang sebenarnya dari dulu lagi saya buat puisi. Which is dari dulu 2019 ke 18. Sorry guys. Angin bukan kenyang, angin. Daripada 2018 atau 19 saya ada laptop. Lepas tu saya tulis novel saya sendiri. Novel tentang hidup saya. Dalam tu banyaklah ayat-ayat berpuitis yang saya tulis sebenarnya. Alah, konon-kononnya dulu saya suka baca buku fiksi, nak tirulah fiksi buat jalan cerita macam mana-macam mana. Jadi start daripada situ saya baru sedar yang sebenarnya saya ni memang dah suka tentang puisi. And saya paling tak boleh tengok cerita yang ada puisi. Walaupun dalam wayang saya record ya guys, saya tala macam ni apa puisi yang dia keluarkan. Sebab saya suka, I don't know, saya suka puisi even tu lagu. Means kalau lagu macam Payung Teduh, lagu Float 88 tu lagu lain, Float 20, lagu Panji Sakti, tu ada lagu-lagu favourite saya. Sebabkan lagu-lagu dia macam ni tau, puisi ni sebenarnya satu kata-kata yang tak lontarkan secara terang-terangan tapi ada maksud yang mendalam. Itu yang saya suka sebenarnya. So daripada sorry, cameraman saya tekak ada yang tengah geletik. Oh, ada lagi. Jadi disebabkan itulah saya suka puisi. And betul-betul saya fokus puisi 2020 ataupun 2021. Saya ada buat satu grup Telegram yang di mana saya lontarkan kata-kata hati saya dekat situ. Saya rasa sedih, saya rasa happy, semua saya tulis kat situ. Tapi dalam keadaan berpuitis. Itulah ceritanya. Jadi Ukail ni masih lagi, ada lagi soalan yang dibagi. Jadi jom kita baca. Dia tulis kat sini, jika masa boleh berputar balik, Bibi akan pergi masa depan atau lalu? Of course lah depan. Tak nak lah masa lalu saya sangat perih. Saya tak nak. Walaupun masa lalu saya tu cukuplah sekadar saya mengambil pengajaran daripada situ. Kalau boleh memang masa depan je lah. Tak naklah masa lalu. Masa lalu tu biarlah berlalu. Masa depan yang kita harus kejari. Macam gitulah. Jadi saya lebih memilih masa depan daripada masa lalu. Sebab masa lalu walau macam mana pun kita tak boleh patah balik. Tapi mungkin kita boleh ambil sebagai pengajaran dekat situ. So next question. Okay, daripada Chupi Shufiri. Saya tak tahu, Shufri, something like that lah. Okay, dia tanya, sejak bila sekuat ini? Saya tak tahu ini adalah lirik lagu atau pertanyaan, tapi saya anggap ini adalah sebagai pertanyaan.
Okay, sejak bila sekuat ini? Bagi saya, kalau korang nampak saya ni kuat, mungkin korang ada nampak saya ni pernah down, pernah ada masalah, pernah ada masalah yang saya lalui. Bagi saya, kalau punca saya kuat ni adalah pengalaman saya, and saya, orang kata apa, inspirekan mak saya lah. Sebab kita orang dari kecil pun bukan hidup senang. Kita orang pernah lalui yang macam-macam situation, which is bukan happy tapi bukan senang. Ha, bukan senang. Jadi benda itulah yang menguatkan saya sampai sekarang. Even though apa-apa yang terjadi, bagi saya sekarang ni, apa-apa yang berlaku dekat diri saya hari ini atau hari yang akan datang, semua tu dah tertulis. Allah dah tulis, dah tetapkan untuk kita. And bagi saya, if kalau saya ada ujian hari ini, Allah uji saya hari ini, saya anggap benda tu Allah nak bagi yang lebih lagi hari esok. Kita tak tahulah. Tapi memang kebiasaannya dalam hidup saya, kalau saya diuji hari ini, sebenarnya Allah nak bagi saya yang lebih, yang sampaikan saya tak expect benda tu Allah nak bagi. Saya selalu rasa benda tu. Saya selalu lalui benda tu. Saya tak tahu orang lain mungkin ada yang rasa, ada yang tak pernah rasa. Tapi saya jenis saya, kalau saya contohlah saya diuji bulan ni saya tak ada duit, saya susah sangat, tapi tiba-tiba esok lusa Allah datangkan rezeki dekat saya, yang saya rasa macam, oh, disebabkan ni ke Allah uji aku. Jadi macam mana saya boleh sekuat ini, semuanya dekat situlah sebenarnya. Okay, kita ke next question. Okay, daripada Secret Dania. Secret kot nama dia, Dania. Okay, dia kata, apa yang akak buat sepanjang hidup akak untuk sara hidup akak sekarang? Oh, struggle lah. Sebab kehidupan ni tak sesenang-senang yang kita sangkakan. Which is, kita kena struggle untuk cari pendapatan, mana kita nak cari laluan duit tu, and macam mana saya sara hidup saya. Orang macam sekarang ni, saya lebih kepada doa lah. Kadang-kadang orang kata, saya pernah juga hidup susah, saya pernah juga orang kata tiba-tiba time tu tak ada duit apa semua, macam mana nak sara hidup kan. Tapi bila, bagi saya, bila saya sedekah ke, doa ke, Allah bagi balik. Sebenarnya macam tak ada kena-mengena, tapi saya just nak share lah dekat korang macam mana saya sara hidup saya. Lagi satu yang paling kuat adalah saya boleh sara hidup saya sampai sekarang disebabkan, kawan kat dalam lah. Saya boleh sara hidup saya sampai sekarang disebabkan orang sekeliling saya yang bantu saya. Jadi, alhamdulillah dengan rezeki Allah, saya ada sampai sekarang. Saya, alhamdulillah, saya okey sampai sekarang. Ow, 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 ow. Boleh buat lagu. So, kita ke next question. Daripada Bibi Kai dot edits. Wow. Okay, ni pun salah satu follower saya yang suka edit video saya. Thank you so much. Saya appreciate sangat-sangat. Apa yang saya boleh cakap, saya sayang korang semua. Okay, dia tanya saya, apa azam Bibi for next year? What cerita-cerita Bibi? Azam saya untuk tahun depan, saya nak keep maintain buat video dekat YouTube. Saya nak fokus kepada bisnes saya. Maknanya, saya harap untuk next year, bisnes saya dah kukuh lah. Orang dah kenal. And saya harap tahun depan saya boleh keluarkan buku puisi saya. Ada banyak. Saya nak buat short film saya. Saya nak banyakkan kat YouTube saya ni, banyak short film saya. And saya nak buat single lagu saya yang saya tulis sendiri. InsyaAllah. Doa-doakan, okey? Semoga dipermudahkan. Okey, kita naik ke next question. Saya dah tak tahu dah question yang keberapa, tapi kita rasa kita dah banyak lagi. Okey, kita ke next question.
Okay, orang tanya saya daripada Wati 10. Dia tanya, Aina keluarkan dulu nak. Eh, masukkan dulu. Sorry. Kita ada iklan sekejap. Okay, kita sambung balik. Sorry, tadi ada iklan. Jadi, daripada Wati 10, dia tanya saya, lama dah tak buat konten, kenapa? Uyo. Sebenarnya kan, saya nak sangat buat konten. Tapi kadang-kadang semangat ni hilang tau. Semangat ni macam, dia jadi macam like, saya pernah post konten sebab saya, kalau korang perasan, saya dah 5 bulan tak post konten. Ini baru saya post. Sebab orang kata time saya tak buat video tu disebabkan semangat saya hilang. Sebab time tu saya fikir like, view saya dah rendah. Dah macam tak ada orang nak tengok, macam orang dah tak tahu kewujudan saya kat sini. Tapi bila saya fikir balik, bila saya dah ada dekat tempat ni, why not saya anggap diri saya di fasa permulaan yang saya mula-mula dulu. Why not, kan? Why not, kenapa saya tak nak buat macam dulu balik? Usaha and dapat macam dulu balik. So, alhamdulillah sekarang ni saya dah ada semangat. So, kenapa lama tak buat tu disebabkan semangat saya hilang lah. Lagipun sekarang ni saya macam nak buat balik disebabkan saya dah ada kawan-kawan saya yang boleh tolong saya. Sebab dulu kan saya contohlah klien saya reply and then video saya edit sendiri, record sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang saya dah ada team. Jadi saya punya beban tu ringan sikit. Alhamdulillah. Sorry tu bunyi saya punya hamster tengah berlari berkejaran seindah bunga di taman. So kita ke next question. Okay, daripada Al-Shazara, saya tak pasti nama awak betul ke tak. Tapi dia cakap kat saya, dia tanya saya, bila kali terakhir Bibi menangis dan kenapa? Kali terakhir saya menangis, time cerita terhenti ketika berhenti di sini. Saya tak adalah menangis disebabkan kisah saya. Saya menangis tengok cerita tu sebab cerita tu sangat-sangat ada erti yang mendalam. Saya suka sangat cerita tu. Cerita tu kisah hidup yang saya rasa saya boleh relate dengan kehidupan dia. So, yalah, saya menangis sebabkan tengok wayang. Hati saya tisu, guys. Senipi-nipi kulit bawang. Kita ke next question. Okay, daripada Zulaika, Kak Zulaika Aslan. Dia tanya saya, apa big dream and big why Bibi untuk 2023 and 2024 masih belum tercapai? Big dream saya, saya nak lebihkan shoot short film and buat lagu saya sendiri. Yang belum tercapai, saya nak comeback balik dekat YouTube macam dulu. Settlekan tulis puisi, settlekan tulis buku puisi saya and fokus betul-betul pada bisnes. Itulah yang belum saya capai lagi and itu juga adalah big dream saya untuk tahun 2023. 2024 saya harap saya boleh keluarkan buku puisi saya. Saya boleh keluarkan more collection dekat Hey Bibi. Itu adalah saya punya bisnes. And saya nak kerap buat video dekat YouTube. Itulah. Okay, so kita ke next question. Okay, daripada Nur Fatihah Shikin kot nama dia. Sebab terlampau short form, saya tak faham. Okay, dia tanya saya, macam mana kita nak cuba kenal dengan someone new tapi hati masih ragu sebab trust issue? Bagi saya, kita ni kena bagi masa pada diri kita sendiri. Mungkin apa yang berlaku sebelum ini yang membuatkan kita rasa trust issue, tak percaya lagi. And bagi saya, bila dah korang semua dah lalui benda tu, korang kena bagi masa dekat diri korang sendiri. No need to boleh kenal dengan someone, tapi biar hati korang tu okey. Sebab kita ni sebenarnya kena lebihkan fikir tentang hati dan perasaan sendiri daripada orang lain. Jadi bila awak ada trust issue tu, trust me, kenal boleh.
Tapi untuk terima orang tu dalam hidup awak, mungkin awak kena bagi masa untuk hati awak. Biarlah dia terubat sekejap. Janganlah cepat sangat kan. Sebab saya pernah ada masalah tu, and apa jalan penyelesaian dia adalah kita bagi masa kat diri kita sendiri, kita puaskan hati kita dulu. Okay? So kita ke next question. Banyak lagi. Okay, daripada Shan QZQ, dia tanya saya, tak mau buat lip mat ke? Hihihi. Okay, good question. Korang nak beli ke kalau saya keluarkan lip mat? So korang boleh komen dekat bawah, korang nak beli ke tak kalau saya keluarkan lip mat. Okay? Okay, kita ke next question. Ada Sarah.film tanya saya, nak vlog birthday baby. Panjang cerita ni sebenarnya. Birthday saya tahun ni sangat-sangat meriah and saya tak pernah rasa semeriah itu yang saya sendiri celebrate untuk diri saya. Which is, tahun ni tak ada surprise everything. Semua birthday saya, saya yang buat, saya yang order everything, apa semua. Saya yang listkan jadual untuk hari birthday saya nak buat apa. Itu adalah satu kebanggaan untuk tahun ini yang saya buat. Tapi untuk vlog tu saya minta maaf. Sebab time tu keadaan sangat kucar-kacir macam saya cakap. Time tu saya ditimpa ujian yang sangat besar. Yang di mana time birthday saya, mak saya masak. Kita orang tak beli kat luar lah. Mak saya masak dan rumah saya tak ada air. Dah kelang kabut macam mana nak masak. Dah nak pukul 8. Orang kata apa? Orang kata tetamu semua nak datang. Jadinya time tu semua kucar-kacir. Semua tengah stres, rabut. Tak jadilah vlog. Sedangkan saya bawa je kamera. Jadi minta maaf. Awak boleh tunggu vlog birthday saya di tahun akan datang. Jangan lupa bagi hadiah sekali ya. Terima kasih. Okay, kita ke next question. Okay, daripada Fakrul Radzi, nama dia mungkin. Dia tanya, what kind of you guys attract to... Oh, minta maaf. Saya English slow sikit malam-malam ni. Sebab kita sekarang tengah shoot pukul 12 tengah malam. Okay. Macam soalan ni saya dah pernah jawab sebenarnya. Tapi saya jawab je. Okay. Saya suka lelaki yang soft spoken. Benda ni klise sebenarnya tapi saya jawab je lah. Saya suka lelaki yang soft spoken. Saya suka lelaki yang ada tanggungjawab. Saya suka lelaki yang suka bekerja keras, tak pemalas. Saya suka lelaki yang pandai respect family saya and respect family dia. Saya suka lelaki yang pentingkan mak ayah dia dulu berbanding saya. Bisinglah. Saya suka lelaki yang firstkan family dia daripada saya. Sebab bagi saya, kalau lelaki tu, tapi ada had dia lah, which is dia pandai bagi masa saya, dia pandai bagi masa juga dekat family dia. And then saya suka lelaki yang memahami saya, faham career saya and bukan baran. Alhamdulillah, saya dah jumpa. Okay, kita ke next question. Okay, daripada Macha Love M. Macha Love M. Okay. Oh, soalan yang sama. How your life right now, baby? Saya happy, saya gembira, saya makan banyak. Tapi sekarang dalam fasa diet, saya happy life, happy pill. And saya enjoy my life. Okay, next question. Azlan 91771. Macam radio. Jadi Azlan ada tanya saya, apa rancangan bibi seterusnya? Buat lagu baru ke? Atau buat YouTube? Atau nak kahwin? Ayah, semua tu saya nak buat. Semua tu saya nak buat. So, terima kasihlah sebab semua yang awak listkan tu semua saya nak buat. Saya nak buat lagu saya sendiri. Saya nak buat YouTube. Saya nak kahwin. Siapa je tak nak kahwin? Saya nak kahwin. Mungkin tarikh dia tahun depan.
mungkin tahun tarikh dia, mungkin tarikh dia hujung tahun, hari Sabtu, jam 2, tahun saya kena confirmkan balik. Okay? Kita ke next question. Okay. Daripada Adrena FC Evo E. Saya minta maaf kalau saya salah sebut nama korang semua. Okay, dia tanya saya, do you miss someone in a friendship? Untuk friendship, saya tak ada rindu pun. Disebabkan sekarang ni friendship saya semua hari-hari saya jumpa. Melainkan yang kerja jauh. Tapi kita orang selalu contact, so rindu tu tak sang. Sebab kita orang banyak masa dengan kita orang. Macam mana saya nak cakap tu? Saya banyak masa dengan kawan-kawan baik saya, dengan circle saya. Jadi nak rindu tu tak kut. Tak rindulah. Sebab lagi tengok muka orang, hari-hari mesej, tanya khabar. So, taklah. Melainkan friend, saya punya kawan tu, saya punya circle tu mungkin jauh duduk kat Afrika ke, duduk kat London ke, ya saya rindu. So, next question. Macam banyak pula saya cakap sekarang ni. Okay. Oh! Ini adalah last question. Last question. So, jom kita jawab. Daripada inilah, korang tengok nama dia. Okey, dia tanya saya, Bibi macam mana nak move on? Oh, move on eh. Move on ni ambil masa kita. Move on ni adalah perkara yang kita kena ambil masa yang sangat lama bagi saya. Disebabkan segala yang kita lalui tak semudah itu untuk kita lupakan. Which is korang kecil-kecil, korang dah besar sekarang pun korang masih ingat kawan korang yang kecil-kecil, main bola, main guli apa semua. Jadi untuk nak move on terlampau cepat tu susah. So bagi saya, kalau cara yang terbaik nak move on, macam saya cakap tadi, bagi masa pada hati korang, bagi masa untuk diri sendiri, me time orang kata, bagi masa biar hati korang tu slow-slow cool, lupakan perkara yang menyakitkan. And saya harap kalau move on awak ni bermaksud dalam kisah percintaan, saya harap akan ada yang terbaik akan datang tau dekat awak semua. So, apa yang korang kena percaya adalah kalau Allah bagi orang tu dekat kita, tapi Allah ambil balik orang tu, bermakna Allah nak kita ambil pengajaran daripada situ je. Dan bila Allah dah ambil orang tu daripada kita, maknanya ada yang terbaik Allah nak bagi. Sebab saya pernah lalui. Saya pernah lalui and saya rasa perjalanan Allah ni sangat cantik. So, apa yang penting, bagi masa dekat hati korang. Bagi masa dekat diri sendiri. And bila dah semua ni berlaku, apa yang saya nak korang ambil pengajaran adalah sayang diri sendiri dulu dari orang lain selain family lah. Sayang diri sendiri dulu. So itu je saya boleh cakap. Nampaknya question answer saya dah habis, tapi saya minta maaf kalau ada yang saya tak jawab. Saya minta maaf, mungkin korang punya pertanyaan tu agak sensitif ataupun soalan yang saya selalu jawab ataupun tak ada kena mengena. Jadi apapun, itu saja konten kita pada hari ini. Saya akan buat question answer lagi. Selepas ini. Jadi korang boleh je. Nanti korang tengok je dekat question, dekat story saya. Kalau saya kata saya nak buat video tu untuk YouTube, komenlah sebanyak yang mungkin. Sebab saya suka jawab pertanyaan korang. Jadi itu saja konten kita pada hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe to channel saya, Bibi Karina Bibi Akustik. Korang boleh komen. Eh, by the way, saya akan post cover lagu saya mungkin sekarang ni dekat saya punya YouTube yang sekarang. Saya nak biar korang take note sekejap yang saya ni dah comeback balik. So, tak apa, korang boleh je follow Bibi Akustik. So, itu saja daripada saya. Kita jumpa in the next video. Korang boleh komen konten apa lagi korang nak saya buat lepas ni dan dengan siapa. So, bye. See you again.